guys, enak banget, kalian harus nyobain. Ayam dan harganya murah. 100 per 100. 11-12 sama ayam yang di Korea. Gimana sayang nih? Sayang nih. Lebih enak daripada snowing. Jadi it's like a snowing. Today I'm at one of my friend's restaurant. Actually, it's closing because he wants to go to Korea. Jadi agendanya hari ini kita mau ketemuan sama teman-teman. It's raining outside actually. Right now I'm waiting for all of my friends to come. Meanwhile, ini nama masih ada sisa. Tolong apa? Tolong dijelasin dulu ini apa gitu. Coba. Ini sweet cheesy. Oh ya, snowing. Jadi it's like a snowing. It's like a snowing. Ada. Ini honey chicken with peanuts. Ada. Okay? And the last is Cajun. Cajun enggak tahu aku jawabnya. Sumpah enggak dicicipin. Kita makan dulu guys. Murah juga. Semoga ya cepat balik aku. Aduh. Jun gimana menurut kalian? Enak. Apa manis atau gimana? Tentunya.
Paling enak Ajun. Aku top satunya cheese. Aku juga cheese yang kedua. Yang kedua cheese apa? Aku keduanya honey. Ini ada cheese. Terus honey. Ajun. Honey cheese. Cepat kalian ayamnya. Enak guys, enak banget, kalian harus nyobain. Kalau misalnya nggak jadi ditutup, kalian harus coba kesini karena hidden gem dan harganya murah. 100/100, 11/12 sama ayam yang di Korea. Ini bukan 11/100 tapi 100/100 ya, sayang. Betul. Harga terjangkau, lebih enak daripada wi. Gimana sayang Nim? Sayang Nim. Sayang Nim mau kembali ke tempat semula guys. Tapi iya loh. Apa sok cerita bang? Turun-turun nih wae, ini capek orang teh. Guys. Ada foto yang belum.